Bismillahirrahmanirrahim, disampaikan kepada seluruh hadirin untuk segera memasuki ruangan karena acara akan segera dimulai. Terima kasih. Thank you.
Luar biasa. Ayo, dadah!
Jessica Nurudin adalah siswa tapak suci yang berasal dari Jawa dan ketika beralih pindah ke Kabupaten Kepulauan Selayar, beliau bergabung langsung menuju pindah tapak suci Putra Muhammadiyah Kepulauan Selayar. Dari Bapak adalah gerakan tunggal yang biasa dipertandingkan di kancah internasional dalam ikatan pencak silat seluruh Indonesia. Thank you.
yang kami hormati pimpinan wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan, yang kami hormati pimpinan wilayah Aisyah Sulawesi Selatan, yang kami hormati pimpinan pusat Nasyiatul Aisyah, yang kami hormati pimpinan wilayah Nasyiatul Aisyah Sulawesi Selatan, yang kami hormati pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah Sulawesi Selatan, yang kami hormati Kapolres Kepulauan Selayar atau yang mewakili, yang kami hormati Dandim Kepulauan Selayar atau yang mewakili, yang kami hormati Kajari Kepulauan Selayar, yang kami hormati Ketua Pengadilan Negeri Selayar atau yang mewakili, yang kami hormati Direktur Rumah Sakit PH Hayu Kepulauan Selayar, yang kami hormati Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang kami hormati Gabungan Organisasi Wanita Kepulauan Selayar, yang kami hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Kepulauan Selayar, yang kami hormati pimpinan daerah Aisyah Kepulauan Selayar, yang kami hormati pimpinan daerah Nasyiatul Aisyah se-Sulawesi Selatan, yang kami hormati pimpinan Otom se-Sulawesi Selatan, serta hadirin dan hadirat yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara pembukaan musyawarah wilayah ke-14 Nasyiatul Aisyah Sulawesi Selatan dengan tema Sinergitas Perempuan Muda Menguatkan Peradaban Sulawesi Selatan, Sabtu 14 Zulkaidah 1444 Hijriah, bertepatan pada tanggal 3 Juni 2023 Miladiyah. Segera dimulai. Alhamdulillah Rabbil Alamin adalah kata yang patut untuk kita ucapkan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam hendaknya selalu kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah penyempurna agama Islam sebagai rahmatan lil alamin. Bapak dan Ibu, hadirin dan hadirat yang berbahagia, marilah kita membuka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Nur Ihram Adayanti S.H.O. dengan hormat disilahkan.
Thank you.
Amalina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil
nama bawah. Yang kami hormati Ibunda Pimpinan Wilayah Aisyah Sulawesi Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh Ibunda Dr. Amira Mawardi. Perkenalkan Bapak Ibu sekalian, Ibunda kami dari Pimpinan Wilayah dan Ayahanda kami dari Pimpinan Wilayah adalah gambaran Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Walida, sama-sama suami istri. Sama-sama suami istri menisbatkan dirinya untuk mengembangkan Muhammadiyah di Sulawesi Selatan. Yang kami hormati Bapak Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekda Kabupaten Kepulauan Selayar. Yang kami hormati Bapak Ketua DPR Kabupaten Selayar. Yang kami hormati Forkopimda Se Kabupaten Selayar. Yang kami hormati Ayahanda Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Selayar. Yang kami hormati Ibunda Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Selayar. Yang kami hormati Kakanda Pimpinan Pusat, Kakanda Pimpinan Pusat Nasyiratul Aisyah. Yang kami hormati teman-teman Pimpinan Orkom Se Sulawesi Selatan, yang pada kesempatan kali ini Kakanda RWSK jauh-jauh dari Kota Makassar datang untuk menghadiri kegiatan Musmil kami Nasyiatul Aisyah sebagai support, sebagai Orkom, sesama Orkom untuk saling membesarkan. Yang kami hormati dan kami cintai teman-teman Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyah Se Sulawesi Selatan yang dengan berbahagia datang di Pulau Kepulauan Selayar ini untuk sama-sama mensukseskan kegiatan terbesar kita bersama untuk memilih pimpinan yang baru, yang insya Allah mengembangkan Nasyiatul Aisyah ke depan jauh lebih baik lagi insya Allah. Yang kami ucapan selanjutnya kami ucapkan kepada, yang pertama kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ayahanda dan Ibunda Pimpinan Aisyah dan Muhammadiyah Se Pimpinan Muhammadiyah Kepulauan Selayar yang sudah dengan bergembira menerima kami, mensupport kami datang di sini untuk melaksanakan musyawarah ini. Terima kasih karena dengan dukungan dan bantuan dari Ibunda dan Ayahanda kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih juga kami ucapkan kepada tim pemerintah Kepulauan Selayar yang dengan
Divisi ada divisi acara, ada divisi yang lain. Itu memang karena kerjasama dari kita semua sehingga kegiatan ini dapat terlaksana. Lalu tak lupa pula karena kami pun disupport penuh oleh ayahanda kami dan ibunda kami, membantu dari segi material maupun membantu dari berbagai macam sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Karena tanpa bantuan ayahanda kami, tanpa bantuan ibunda kami, tanpa bantuan pemerintah setempat, maka kegiatan ini tidak dapat berjalan dengan baik. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman panitia wilayah yang tidak bisa saya lupakan karena semangat mereka lah sehingga kegiatan ini dapat terlaksana. Apa artinya saya Hajrati Hurwa kalau tanpa bantuan dari teman-teman panitia secara keseluruhan tanpa terkecuali. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Selamat berbahagia, selamat bermusmil teman-teman. Semoga kita melahirkan pimpinan yang baru yang dapat lebih mampu mengembangkan Nasyiatul Aisyah Sulawesi Selatan untuk meningkatkan Nasyiat jauh lebih baik lagi ke depan. Terima kasih kepada temanku, saudariku Susilawati, Ketua Nasyiat yang sebentar lagi akan meninggalkan kami karena beliau sudah terpilih di pusat, sudah tentu beliau akan meninggalkan kami. Tapi kami akan sangat berbahagia karena kader kami dari Sulawesi Selatan bisa ada di kancah nasional mewakili dari Sulawesi Selatan. Terima kasih teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Albirru manitokor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat yang berbahagia, sambutan pertama oleh Ketua Umum Pimpinan Wilayah Nasyiatul Aisyah Sulawesi Selatan periode 2016-2022 oleh Aibda Sumardi Susilawati SSI MSI. Kepada Aibda dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Haji Nurhaida Hafid. Ketua PDA itu istrinya Ketua PDR, tapi alhamdulillah kadarullah hari ini Bunda sedang berada di Makassar untuk menerima penghargaan sebagai ibu penulis. Ya, semoga kita pada kesiap sebagai pelajar Aisyah bisa mencontoh Ibunda kita. Yang kami hormati Ayunda Pimpinan Pusat Nahdlatul Aisyah yang alhamdulillah pertama kali ke Sulawesi Selatan Bapak Ibu dan sampai di Selayar. Ayunda Nurul Damayat di SIP Ketua Bidang Kader Pimpinan Pusat Nahdlatul Aisyah. Kepada Ayunda Pimpinan Wilayah Nahdlatul Aisyah yang hari ini berbahagia karena akan mengakhiri masa periode. Mungkin ada bahagianya, ada sedih-sedihnya juga. Kemudian organisasi Opalom tingkat wilayah yang hadir pada kesempatan hari ini, yang hadir ada Ketua Pemuda Muhammadiyah, ini juga sebagai staf ahli gubernur dalam bidang kepemudaan bersama kita hari ini, dan seluruh Opalom yang lain ada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah yang biasa menjadi teladan dalam aktivitas kita sehari-hari.
tidak pernah sekalipun ayah hendak mengeluh ketika Nasihatul Aisyah datang dan hadir menyampaikan akan perkegiatan ayah hendak untuk sekian, tidak pernah ayah hendak mengeluh kenapa Nasihatul Aisyah selalu datang untuk dengan proposal dengan dana yang sekian banyak, tidak pernah sekalipun. Itu yang kami rasakan selama 6 tahun, sehingga pergerakan kami di Nasihatul Aisyah terus juga berkelanjutan karena support ayah hendak dan ibu dan serta bunda-bunda sekalian Nasihatul Aisyah se-Sulawesi Selatan yang pada hari ini tentu sangat berbahagia, rela meluangkan waktu, rela meluangkan banyak yang cuti, banyak yang saya tidak akan bilang, akan titipkan Nasihatul Aisyah kepada, karena mari kita bersama-sama menggerakkan Nasihatul Aisyah meskipun saya tidak lagi di Sulawesi Selatan, tapi tentu kita akan tetap bersama-sama di Nasihatul Aisyah sampai usia 40 tahun. Terima kasih banyak kepada pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang telah pimpinan Pusat Nasihatul Aisyah oleh Ayunda Damayanti SIP. Kepada Ayunda dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah Muhammadu wa nasta'inu wa nasta'inu wa ma'amu wa yusuhu wa nasta'inu wa misalnya ni'amalina mayhdi Allah wa ma'iyalah wa ma'iyin bala hadiyalah asyadu ala ila ilama wa sallamu Muhammad dan Muhammadu wa rasulullah. Yang kami hormati Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
pimpinan wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan, Ayahanda Dr. Dahlan Lama Bawa, pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, yang dalam hal ini hadir di tengah-tengah kita, Sekretaris Daerah Dr. Andes Mestiono, Master in Economic Development. Ibunda pimpinan wilayah ICR Sulawesi Selatan, Ibu Dr. Amira Mawardi, pimpinan wilayah Nasihatul Aisyah Sulawesi Selatan, Kak Sumardi Suslawati beserta jajarannya, pimpinan Orkom tingkat wilayah Sulawesi Selatan, pimpinan Pemuda Muhammadiyah, kemudian ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, ikatan Gereja Muhammadiyah, Haul dan Tapak Suci. Tak lupa di tengah-tengah kita ada Ibu Ketua PKK, Ibu Ketua Gabungan Organisasi Wanita, Ketua Bayangkari, Ketua Persib, dan Ibu Kajari, dan juga Kepala DP3A Kepulauan Selayar. Terima kasih sekali sudah hadir Ibu di tengah-tengah kami di musyawarah wilayah Nasihatul Aisyah Sulawesi Selatan. Tak lupa ucapan terima kasih kepada pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Selayar, Ayahanda Dr. Andes Abdullah FPD beserta jajarannya, Ibunda pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Kepulauan Selayar, Ibu Hajah Nur Haida Taufik beserta jajarannya. Tak lupa pimpinan Orkom tingkat daerah ketiga Kabupaten Kepulauan Selayar, pimpinan Pemuda Muhammadiyah, pimpinan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Tapak Suci dan Sidoarjo, serta Ayunda peserta musyawarah wilayah Nasihatul Aisyah Sulawesi Selatan. Alhamdulillah berarti puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini kita masih diberikan hidayah taufik dan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita masih diberikan keringanan langkah kita untuk mempertemukan kita dalam ruang pada forum musyawarah wilayah Nasihatul Aisyah Sulawesi Selatan. Salawat dan salam biasa terimakan kepada Ustaz kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman ke-8 menuju zaman ke-9. Pada pagi hari ini kami memohonkan izin kepada Ibu Ketua Umum Pimpinan Pusat Nasihatul Aisyah Ibu Ariyati Binamusita Sari yang mewakilkan saya sebagai wali wilayah di Sulawesi Selatan untuk menghadiri musyawarah wilayah Nasihatul Aisyah. Seperti yang disampaikan Kak Wati, yaitu pertama kali saya di Makassar dan langsung ke Pulau Selayar, dan luar biasa sekali antusias dari teman-teman di Sulawesi Selatan dan juga tuan rumah pimpinan daerah Nasihatul Aisyah di Pulau Selayar. Terima kasih sekali hadirin peserta musyawarah wilayah yang kami hormati. Seperti kita ketahui bahwasanya Nasihatul Aisyah merupakan organisasi otonom atau kader Muhammadiyah yang didirikan tahun 1919 dengan awalnya bernama Siswa Projowanto yang selanjutnya kemudian berubah menjadi Nasihatul Aisyah. Nasihatul Aisyah merupakan kegiatan putri. Jadi kami di Nasihatul Aisyah belajar kemudian untuk mengembangkan diri. Di awal Nasihatul Aisyah ini kita dapatkan beberapa hal terkait dengan pengajian, kemudian belajar berpidato, kemudian
bahwa titik relevansi dan urgensi keberadaan gerakan di tengah-tengah masyarakat adalah menggiatkan perbaikan secara terus-menerus melawan segala kemungkaran sebagai bentuk pengabdian tertinggi kepada Allah. Seperti halnya dalam surat Al-Imran ayat 110, tutup khairan umat yang menghajar dinas takmur nabil ma'rufi wa tak hauna anil mungkar wa tu'minu billah. Artinya, kamu sekali adalah umat yang terbaik dan dilahirkan oleh manusia untuk menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar dan beriman kepada Allah. Amar ma'ruf artinya ajakan untuk terus berbuat baik, bukan kemudian merendahkan derajat manusia atau humanisasi. Nah, ini bukan adalah mencegah kemungkaran. Hadirin yang berbahagia, Nasihatul Aisyah periode 2022-2026 memberikan landasan arah kebijakan, yaitu menggiatkan gerakan dakwah dan advokasi yang responsif terhadap keadilan sosial melalui kristalisasi nilai profetik serta pembentukan karakter kader berwawasan global menuju internasionalisasi Nasihatul Aisyah. Harapannya nanti Nasihatul Aisyah sebagai organisasi otonom, sebagai bagian dari gerak Muhammadiyah, yaitu gerakan dakwah Islamiyah, sesuai dengan surat Al-Imran ayat 104 bahwasanya Muhammadiyah meletakkan khitoh dan strategi dasar perjuangan yaitu dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Gerakan advokasi yang juga menjadi gerakan dari Nasihatul Aisyah, di mana kepentingan rakyat, kepentingan perempuan muda itu menjadi agenda pokok dan menentu arah dari kegiatan kita. Bagaimana kemudian Nasihatul Aisyah, khususnya nanti di Sulawesi Selatan, mampu menggerakkan gerakan advokasi-advokasi bagi perempuan khususnya di Sulawesi Selatan dan perempuan pada umumnya di masyarakat. Sehingga nanti saya dakwah Nasihatul Aisyah memiliki cita-cita untuk menjadi internasionalisasi Nasihatul Aisyah dalam rangka mendukung cita-cita tersebut, sehingga selain menjadi pribadi yang berwawasan global, berkemajuan, serta membawa risalah Islam berkemajuan sebagaimana yang digagas oleh Muhammadiyah. Selanjutnya, ada beberapa indikator yang mungkin nanti bisa menjadi pembahasan dalam musyawarah wilayah. Bagaimana kemudian indikator untuk mengukur keberhasilan arah sasaran periode ini, yaitu yang pertama, program dakwah dan advokasi Nasihatul Aisyah terlaksana dan tertata hingga ke seluruh 6 wilayah, khususnya nanti di Sulawesi Selatan. Kemudian yang kedua, program kerja yang disusun nantinya mencerminkan gerakan yang responsif terhadap keadilan sosial. Yang ketiga, pemikiran dan sikap kader Nasihatul Aisyah yang mencerminkan nilai pembelaan terhadap kaum mustadafin sebagai semangat al-ma'un. Kalau di Muhammadiyah, teologi al-ma'un itu menjadi dasar atau ruh dari gerakan Muhammadiyah, termasuk gerakan Nasihatul Aisyah dan orang-orang lainnya. Kemudian program-program yang diarahkan untuk mewujudkan kader yang berkarakter lokal akan tetapi berwawasan global, yang kemudian nanti bisa membentuk diaspora kader-kader Nasihatul Aisyah. Seperti halnya kalau di Sulawesi Selatan ada kader kita, Kak Ulfa Mawati, yang sudah di kancah nasional. Seperti itu harapnya nanti muncul kader-kader Nasihatul Aisyah dari Sulawesi Selatan ini menjadi tokoh bangsa, menjadi kader umat, sehingga nantinya mampu menggerakkan dakwah Nasihatul Aisyah di berbagai level masyarakat. Kemudian yang kelima, menggiatkan keterlibatan Nasihatul Aisyah dalam agenda-agenda strategis baik di level nasional maupun internasional. Selanjutnya, penggunaan media bilingual dari pimpinan pusat hingga pimpinan wilayah. Harapnya nanti ke depan, periode 2022-2026, teman-teman Nasihatul Aisyah mampu mampu kemudian menyesuaikan diri dengan zaman. Bagaimana kemudian teknologi itu menjadi cara dakwah kita, ya, selain kemudian secara secara diskusi, secara kemudian tapi juga menggunakan teknologi itu, sehingga nanti Nasihatul Aisyah bisa dikenal dan dakwahnya bisa menyebar luas di masyarakat. Yang ketujuh, proaktif memperkuat kemitraan dengan negara
Buana ya, Badan Usaha Amal Nasihatul Aisyah dan juga AMUNA atau Asosiasi Pengusaha Nasihatul Aisyah. Hadirin dan peserta musyawarah wilayah yang kami hormati, marilah kita manfaatkan forum musyawarah wilayah ini dengan maksimal agar kemudian kebijakan dan kebajikan bagi warga Nasihatul Aisyah khususnya dan masyarakat pada umumnya. Kami berharap semoga musyawarah wilayah ini menjadi contoh nantinya Nasihatul Aisyah menjadikan musyawarah ini sebagai musyawarah yang berkeadaban. Terakhir sedikit pantun dari saya ya, berhari di Selayar. Menuju Selayar lewat Tanjung Bira, jangan lupa mencicipi ikan bakar dan nasi santan. Mari jadikan Muswil yang riang gembira untuk perempuan muda berkemajuan di Sulawesi. Dan tentunya kami berharap semoga
kami membuat saya semakin terkenal dan tetap terkenal. Sebelumnya, perkenalkan saya mewakili segenap jajaran pemerintah daerah dan tentunya seluruh masyarakat Pulau Selayar menyampaikan ucapan selamat datang kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, baik dari pimpinan wilayah Muhammadiyah dan pimpinan wilayah Aisyah, PPNA, PWNA, dan khususnya segenap jajaran keluarga besar, pengurus Nasihatul Asia Sulawesi Selatan. Dengan tulus kami ucapkan selamat datang gelombang kami di bumi Tanah Doang, Kabupaten Kepulauan Selayar. Merupakan suatu kehormatan bagi kami, tentunya diamanatkan kembali menjadi tuan rumah penyelenggaraan salah satu agenda religius tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan kepercayaan diberikan dapat menjadi motivasi tersendiri bagi kami, pemerintah daerah, untuk dapat membangun Kepulauan Selayar ke arah yang lebih religius. Sejalan dengan tema pada pelaksanaan musyawarah wilayah Nasihatul Asia yang ke-14 ini, yaitu sinergitas perempuan, sinergitas perempuan muda, menguatkan peradaban Sulawesi Selatan. Saya ingin mengutip sebuah kalimat, tidak ada negara tanpa peradaban, dan tidak ada peradaban tanpa ada perempuan. Oleh karena itu, memajukan perempuan dan segala aspek sama halnya dengan menguatkan peradaban dalam wilayah tersebut. Saya cuma ingin menyampaikan sebuah informasi. Waktu kami menghadiri peringatan Hari Kartini tingkat provinsi, Pak Gubernur sempat menyampaikan informasi bahwa angka perceraian di Sulawesi Selatan meningkat. Dan ini ceranya bukan cerai juga, cerai. Kalau kita lihat temanya ini adalah satu peluang. Bagaimana kita memajukan peradaban sosial kalau semakin banyak angka perceraian? Saya berharap nanti Nasihatul Asia bisa mengambil peran. Bagaimana caranya kita menjaga atau menurunkan angka perceraian dari sosial ini? Dan ini sudah Pak Gubernur sudah menyampaikan. Dan salah satu masalah kenapa angka perceraian tinggi adalah di keluarga itu sudah marah. Sudah marah. Kenapa keluarga-keluarga kita sudah marah? Menurut ahli, untuk marah ada dua hal yang kita harus bisa lakukan. Pertama, bagaimana kita bisa menjadi marah? Ya, kita ini mata yang ya, kami ini sudah melewati masa muda, banyak juga. Tetapi di setiap keluarga selalu ada yang namanya marah. Terus bagaimana cara supaya marah ini tidak menjadi masalah lebih besar lagi, yaitu tadi jadi perceraian. Mungkin kadang punya masalah yang masalah kecil saya bisa menjadi besar. Bagaimana cara mengatasi marah ini ada dua. Yaitu pertama, bagaimana kita menunda marah. Ya. Kalau misalnya ibu-ibu bapak-bapak marah sama anaknya, supaya marahnya tidak puncak, coba kita berhitung 1-10. Jadi kalau mau marah kita itu 1, 2, 3, 4, 10. Kira-kira langsung marah dia. Kalau mau marah silakan marah, tapi pasti marahnya tidak puncak. Pasti kalau misalnya mau mencubit, kan, ya. Bagaimana caranya supaya pasti tidak dicubit. Dan amarah sudah buruk. Nah, bagaimana kalau marahnya selebel, misalnya dari istri ke suami? Kalau marah itu berhitung lagi, sampai 27. Supaya itu marahnya juga dihujam lagi. Nah, kadang kalau kita marah dengan diri ke atas kita, kira-kira masih berpikir kita marah ya, itu 1-30. Kira-kira masih marah. Itu yang pertama, bagaimana kita menunda marah. Yang kedua adalah, bagaimana kita menunda marah. Kalau biasa marah kalau kita tidak bisa menunda, ya bagaimana kalau kita bisa menunda sudah cukup. Tapi bagaimana kalau kita bisa mengalihkan marah tersebut?
setelah terlalu dulu berpikir, tapi dia sendiri membuat perjanjian bahwa saya selama menikah tidak akan marah sama suami saya. Begitu juga sama suami, begitu oleh sang istri. Karena saya sudah membuat perjanjian, sekarang sang calon suami juga sudah membuat perjanjian. Sang istri coba berharap, meminta kepada suaminya bahwa selama menikah, dia tidak boleh membuka kotak kardus di atas lemari. Sang suami pun bertanya, calon suami, memang kotak kardus ada anak di dalam kita sudah berkeluarga. Nah, ini sepakatlah. Jadi sang suami juga menyatakan bahwa saya selama menikah tidak akan membuka kotak kardus kecuali mendapat izin dari sang istri. Ya. Kita kembali lagi setelah 30 tahun berjalan pernikahannya dan hidupnya apa-apa saja. Tidak ada pertengkaran, tidak ada hal yang berat. Dan sudah 30 tahun, sang istri sudah mulai sakit sakitan dan mungkin sang istri juga sudah merasa bahwa saya ini sudah lama lagi dan meninggal. Jadi dia panggil suaminya, ayah, minta tolong diambilkan surat kardus yang harus kemari. Karena dia sudah bilang kalau pada saat kita menikah ada surat kardus. Sehingga sang suaminya sangat senang sekali sang suaminya. Alhamdulillah, 30 tahun lama saya menunggu supaya saya bisa menunggu surat kardus itu dan baru sekarang sudah menunggu saya mengambil. Dan sehingga cerita sang suami mengambil surat kardus itu. Dan setelah itu suami istrinya mempersilakan suami untuk membuka. Dan ketika kotak kardus itu dibuka, ada dua benda di dalam. Pertama boneka lanjutan dua buah, kemudian ada kotak kecil lagi yang belum tahu apa isinya. Jadi sang suami bertanya, bunda, ini ada dua benda, dua boneka lanjutan dan satu kotak kecil. Jadi sang istri tak silakan, ini dibuka saja. Maka bertanyalah sang suami ini boneka lanjutan apa ini boneka lanjutan, bunda? Nah, sang istri bercerita bahwa saya dulu waktu kecil itu diajari ibu saya membuat boneka lanjutan. Dan karena saya dari kecil itu saya mahu membuat boneka lanjutan, sehingga inilah keahlian saya. Dan ternyata istri ini adalah pemarah. Dari kecil dia suka marah. Sehingga ibunya memberikan pesan, nanti kalau kamu berkeluarga dan kalau kamu marah, kamu buat boneka lanjutan. Jadi ternyata ini sang istri kalau marah, dia mengalihkan buat boneka lanjutan. Dan boneka lanjutan ada dua. Dan sang suami ini sangat senang sekali. Alhamdulillah, ternyata istri saya selama 30 tahun cuma dua kali marah, dan cuma dua boneka lanjutan. Senang sekali saya suami, ternyata saya sudah menjadi suami yang baik-baik. Karena istri saya cuma marah dua kali, cuma dua boneka lanjutan. Terus yang satunya dibuka, ada kotak kecil, ya mungkin untuk sebesar tempat uang dibuka, ternyata isinya ada uang, ada 2 juta. Dan suami bertanya lagi, bunda, ini uang dari mana? Apakah hasil warisannya bunda atau mungkin hasil tabungan bunda selama kita berkeluarga? Ternyata sang istri sambil senyum dia berkata bahwa uang kita adalah hasil jualan boneka lanjutan. Akhirnya sang suami karena juga sudah berburu kaget, mungkin saja ternyata selama ini istri saya banyak sekali marah tapi hasilnya berbicara bunda. Ya, intinya itu adalah bahwa bagaimana kita bisa mengalihkan. Pada dasarnya untuk mengumumkan hukuman itu peradaban daerah kita harus bertanggung jawab secara bersama-sama dari segala aspek, mulai dari pendidikan, sosial, budaya, pemikiran maupun agama. Tujuannya tidak lain untuk membaikkan kehidupan dan beradab. Peran strategis perempuan khususnya dalam menjalankan peran sebagai pilihan utama dan pertama bagi setiap anak. Yang telah akan menjadi kunci dan kemajuan bagi bangsa ini di masa yang akan datang. Sebagaimana kita ketahui bahwa bersama nasihat Asia ini merupakan wadah bagi perempuan-perempuan muda untuk berkarya dan berperan aktif dalam dakwah, menggambarkan nilai keislaman pada masyarakat serta meningkatkan mutu ilmu
baik segi spiritual, intelektual maupun jasmani. Selaras dengan itu, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi dan puji kepada keluarga besar Muhammadiyah, khususnya para penerus nasihat atau kasihan, atas dedikasi dan peran aktifnya, baik itu melalui pendidikan, perbaikan akhlak maupun penanaman nilai-nilai keagamaan di masyarakat. Terima kasih atas kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlasnya. Mudah-mudahan dedikasi dan dukungan yang diberikan menjadi amal baik bagi saudara sekalian. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang saya hormati. Sebelum saya sambutan ini, ada beberapa hal yang kami pesankan kepada peserta. Pertama, jangan bawa pulang kembali ke waktu. Kalau bisa, habiskan di sini. Ada kuliner, ada oleh-oleh, ada tempat wisata. Selamat menikmati. Jika bapak-bapak, ibu, saudara-saudari puas, katakan kepada yang lain. Tapi jika ada kekecewaan, sampaikan kepada kami. Bawa yang baik-baik saja ke daerah masing-masing. Yang buruk pun saja di selayar. Sehingga pada saat tiba di Mira, aku sudah lepas. Sebagai penutup, melalui kesempatan yang baik ini, mari kita panjatkan doa. Semoga penyelenggaraan musyawarah wilayah nasihat-nasihat yang tegas di kabupaten luar saya ini dapat terlaksana dengan lancar dan sukses. Tentunya sesuai harapan kita semua, dan semoga sinergi kita bersama dalam panutan musyawarah wilayah ini dapat lebih mempercepat kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat kita. Amin. Tentunya kami berharap hasil musyawarah wilayah ini menghasilkan keputusan-keputusan terbaik dan bijaksana bagi kita semua. Dan bukan cuma terbaik tapi bijaksana, berdampingan. Jangan sampai terbaik tapi tidak bijaksana, ya. Masyarakat yang harus merasakan kebaikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kami selaku tuan rumah dalam pelaksanaan acara ini masih terdapat kekurangan. Akhir kata, dengan mengharapkan ridha dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, seraya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Acara musyawarah wilayah 4 nasihat kelasnya Pulau Selatan saya buka dengan tepuk tangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah, kemudahan dan ridhonya untuk setiap niat dan yang kita amin dalam rapat hari ini. Saya izin balas pantun, tapi mohon maaf kalau pantunnya tidak lengkap. Dua dunia di dua selasa. Demikian dan terima kasih. Selain itu, kembali saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kain yang tak jalan. Kepada Bapak Haji Andi Sudirman Sulaiman RST, kepada Bapak dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya banggakan kepada pimpinan dan pengurus pusat Muhammadiyah, pimpinan wilayah Nasihat Rasyiah, Nasihat Sulawesi Selatan, dan juga untuk pimpinan dan para pengurus wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan, jajaran Provinsi Sulawesi Selatan, Bupati Kepulauan Selayar serta seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, para pimpinan, pengurus cabang Muhammadiyah Kabupaten Kota Sulawesi Selatan, keluarga besar Muhammadiyah Sulawesi Selatan, beserta musyawarah wilayah. Undangan yang hadirinnya berbahagia. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da Muhammad. Bertawakkal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tentu mengucapkan permohonan maaf karena agenda dan tidak dapat diwakilkan sehingga kami hanya memberikan sambutan secara virtual, sehingga kami tidak dapat hadir secara langsung di tempat acara.
Mudah-mudahan ini tidak mengurangi bagaimana kemudian semarak dan suksesnya acara ini. Atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, saya mengucapkan selamat melaksanakan musyawarah wilayah Nasyiatul Aisyiah Sulawesi Selatan ke-14. Semoga tradisi kebersamaan antara Muhammadiyah dan Aisyiah terus terjaga bersama pemerintah provinsi. Dan insya Allah inilah kita bentuk hikmah Muhammadiyah dan Aisyiah bagi umat dan khususnya Sulawesi Selatan, tentu bersama dengan pemerintah yang kita cintai. Undangan dan hadirin yang berbahagia, di bawah Nasyiatul Aisyiah memiliki rekam jejak panjang sebagai organisasi otonom Muhammadiyah yang bergerak di kalangan perempuan muda. Kita berharap pengurus peserta seluruh keluarga besar Nasyiatul Aisyiah juga untuk berperan aktif dan selalu memberikan ide serta terobosan baru dalam pembangunan umat pada berbagai dimensi kehidupan kemasyarakatan. Nasyiatul Aisyiah sebagai organisasi keagamaan telah banyak mengambil peran baik dalam bentuk konsep-konsep pemikiran maupun implementasi berbagai program pembangunan umat dan keagamaan, termasuk di dalamnya kegiatan pendidikan, sosial, pemberdayaan ekonomi, dan juga kemasyarakatan. Tentu ini sesuai dengan tujuan berdirinya Nasyiatul Aisyiah, yakni terbentuknya Putri Islam yang berarti bagi keluarga, bangsa, dan agama menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenarnya sebagai Islam rahmatan lil alamin. Kita berharap semoga Nasyiatul Aisyiah sukses di masa yang akan datang, melahirkan semua keputusan. Tentu pengurus-pengurus di masa yang akan datang terus menunjukkan generasi yang jauh lebih baik dan dirasakan perannya dalam kehidupan bermasyarakat, keagamaan, sosial, dan juga bagaimana kemudian berkolaborasi dengan pemerintah demi majunya Sulawesi Selatan yang kita cintai. Salam kepada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, saya baru melihat ke sana dapat tatapan dari pasangan
Masya Allah. Ya, itu dokter, lewat. Karena itu dia pengusaha terkenal. Ada Bapak Iman Mustafa. Ya, ini pendamping dari Ketua Klinik Masyarakat Kabupaten Bangka. Baik Bapak Ibu sekalian, sebagai amanah saya ingin menyampaikan tiga hal. Pertama, soal ideologi. Yang kedua, soal politik. Yang ketiga, soal organisasi. Kalau disingkat, ideopolitor. Pertama, soal ideologi. Memperjuangkan Muhammadiyah dan Aisyah beserta ortomnya adalah kita sementara memperjuangkan Islam. Islam kita yakini sebagai agama Allah, dinullah. Kebenarannya tidak diragukan lagi, diyakini sepenuhnya. Oleh karena itu, dalam memperjuangkan Muhammadiyah adalah jalan kehormatan. Dan cara untuk merawat jalan kehormatan itu melalui musyawarah daerah Muhammadiyah, musyawarah daerah Aisyah, musyawarah Otom termasuk Nasional Aisyah, musyawarah Pemuda Muhammadiyah dan Otom lainnya, serta musyawarah Muhammadiyah yang disebut dengan Muktamar. Dalam berbagai forum musyawarah itu tidak lain adalah mengokohkan dan meneguhkan gerakan Islam yang menjadi salah satu identitas Muhammadiyah. Yang kedua, gerakan dakwah. Dan yang ketiga, gerakan tajdid atau gerakan perubahan. Pada dua dimensi. Dimensi metodologis pemahaman Islam dan pengamalannya, serta dimensi purifikasi atau pemurnian agama Islam. Dalam memperjuangkan ideologi ini memang para kader Muhammadiyah harus tertanam dengan baik dalam alam pikirnya tentang matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Supaya kita sampaikan tentang mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah yang mengutip lengkap surah Al-Fatihah dan tutup pokok pikiran di dalam. Para kader memperjuangkan dan menggerakkan kita perjuangan Muhammadiyah 12 langkah dan tafsir Muhammadiyah. Paling akhir adalah keputusan Muktamar Solo melahirkan lagi satu naskah ideologis yang disebut dengan Risalah Islam Berkemajuan. Di dalam Risalah Islam Berkemajuan ini ada 4 perkara pokok. Ada 4 perkara pokok. Pertama, gerakan Islam. Kedua, gerakan dakwah. Ketiga, gerakan ilmu. Dan keempat, gerakan amal. Ini sebagai amanah untuk semua warga Muhammadiyah menghadirkan dirinya dalam perjuangannya, baik di Muhammadiyah dan otom-otomnya, dan semua mitra kerjanya untuk memperjuangkan Islam melalui 4 gerakan tadi. Gerakan Islam, gerakan dakwah, gerakan ilmu, dan gerakan amal. Gerakan ilmu tidak menunggu orang dewasa. Tadi anak TK, usia yang masih sangat kecil, sudah dibimbing ilmu pengetahuan. Kemudian dalam berjuang karena banyak gangguan, mereka dibekali seni bela diri. Tadi ini luar biasa. Yang paling sisi itu. Nah, 4 gerakan ini menjadi titipan amanah Muktamar sekaligus hari ini amanah berada menguatkan 4 gerakan itu. InsyaAllah Muhammadiyah akan selalu eksis dan terbawa itu gerakan mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, apalagi dalam suasana musyawarah. Kekuatan ideologi itu adalah kekuatan keyakinan. Mungkin tidak ada kesalahannya kalau saya mendefinisikan dulu
kedua ideologi sosialisme, ketiga komunisme, liberalisme, terakhir Islam. Di sini ada kontroversi, ada yang memprotes. Ideologi itu produk manusia, Islam itu wahyu. Iya betul. Tapi Muhammadiyah menafsir ayat Al-Quran dan menjelaskan hadis Nabi yang kemudian itu lahir daripada fuqaha sudah menjadi pemikiran, maka dia adalah produk budaya. Karena itulah Islam dikategorikan sebagai ideologi. Dan Muhammadiyah kalau menyebut ideologi Muhammadiyah ada MKCH, ada Mukadimah Anggaran Dasar, ada Kitab Perjuangan Muhammadiyah, terakhir ada Risalah Islam Berkemajuan. Itu pertama. Kita yakini kebenarannya, kita perjuangkan secara bersama-sama. Al-iman huwa tasdiqu bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa al-amalu bil arkan. Iman itu diucapkan dengan lisan, dipegang ke dalam hati, diamalkan dengan perbuatan. Begitulah Muhammadiyah mengidewatakan ajaran agama Islam. Yang kedua, saya bicara soal politik. Untuk hari ini ada yang dioskan bisa berdiri dulu. Mahasiswa mengikuti safari Ramadan dalam program Kembali Hijrah. Beliau itu ketua pemuda yang membuat diri saya keliling saya ini ceramah. Ayo kita satu, satunya Pak Abdullah ya. Kita satu masuk ke kampung raja. Itu hanya satu orang bisa berbahasa Indonesia. Akhirnya saya bergantian. Dan yang ceramah di situ saya pindah di kampung sana. Ke sana ini utara ke selatan. Selatan sampai di tingkat KPT. Kelewatan saya mengunjungi gereja dan itu ada banjir bandar. Kami ceramah di situ. Keliling dengan motor bisnya. Di kota ini, waktunya juga seperti saya keliling. Tapi waktu mengunjungi saya, beliau waktu sudah lupa. Saya bertanya, apakah sudah berapa kali kesalahan? Saya jawab, saya sudah lupa, satu banyak. Ini bicara apa tadi? Politik. Ketika di Ciampura sudah menyebut Sultanan Nasirah, itu pada akhirnya di Al-Isra 80. Wakur Rabi Al-Rafi ini mudah kalah sedekin. Wakur Rabi Al-Rafi Raja sedekin. Wajah Ali Mila Bunda Sultanan Nasirah. Wakur Jal Haku Wata Hakan Batil Inal Bagi Akanah Zahuka. Ya Allah, tunjukkanlah aku kepada satu urusan dengan cara yang benar. Keluarlah aku dari satu urusan dengan cara yang benar. Sultanan Nasirah untuk mendapatkan kekuasaan yang menolong. Untuk apa kekuasaan yang menolong? Wakur Jal Haku Wata Hakan Batil Inal Bagi Akanah Zahuka. Apabila telah datang kebenaran melalui penguasa yang menolong, insya Allah kebatilan pasti ya. Tapi kalau memperoleh kekuasaan dengan cara-cara tidak benar, menghalalkan segala cara, yakinlah kebatilan dan kezaliman terus berjalan. Saya kira kita semua tak rela negeri ini tetap dalam keadaan terjajah dan terzalim. Bapak Ibu sekalian, kita ingin keluar dari masalah. Karena itu isi di ruang publik yang bernama legislatif, birokrasi, eksekutif, dan yudikatif. Bapak Ibu jamaah sekalian, pidato seperti ini masih asing di warga Muhammadiyah. Memang saya mulai membahasakan ini. Sekalipun koordinasi saya bidang pusaka informasi, majelis publik, dan lembaga dakwah khusus, lembaga dakwah komunitas. Masih pada wilayah tablik, berkewajiban untuk menyampaikan yang benar dan mencegah yang salah. Poin inilah masih majelis tablik bicara tentang kekuasaan politik. Terakhir, bicara organisasi. Tadi pidato pembina Syiah, Pak Nur sudah sangat bagus sekali mengarahkan musyawirin untuk berhikmat pada muslim ini untuk tiga hal. Untuk evaluasi, untuk memilih pimpinan, dan untuk
saya tidak masuk ke situ lagi. Saya mau bicara tentang memberi amanah tentang transformasi. Setelah IPM menjadi IPM, setelah IPM menjadi Nasihat Malaysia, setelah Nasihat Malaysia menjadi Aisyah. Muslim ini patut memberi rekomendasi kepada musyawarah Aisyah nanti di Polda Jabar. Seluruh kader yang potensial dijadikan pimpinan Aisyah Sulawesi Selatan. Tanpa itu biasanya memilih yang disuka, memilih yang searah, yang potensial malah terbaiknya. Kalau rekomendasi, aku yakin pasti dipilih. Kemarin Eli Oscar dan kawan-kawan di AFM merekomendasikan kalau tidak salah ada 72 nama. Dan oleh BPM mengambil semuanya tanpa kecuali. Ada di komisi, ada di lembaga, disebar semua. Dan oleh para profesor di BPM mengatakan ini bagus karena transformasi terjadi. Nah, dalam rangka transformasi inilah salah satu poin rekomendasi bisa dimasukkan itu. Setiap musyawarah wilayah Asia Muhammadiyah disodorkan nama-nama kader potensial untuk masuk dalam jajaran pimpinan wilayah Asia dan Muhammadiyah. Terakhir ini untuk para suami yang jauh di sana dan juga para istri yang ada di sini, supaya jangan ada yang merasa terzalimi ditinggalkan 3 hari. Yang di sini juga merasa bersama tapi seperti kesepian karena tidak ikut suami. Maka kira-kira suaminya di sana bilang begini, layang-layang terbang melayang, layang jatuh di sangkar bayang. Siapa bilang tidak aku sayang, siang dan malam terbayang-bayang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita menutup acara ini dengan bersama-sama